Yo 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 Ya, kembali lagi dengan saya ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan apa ya? WD seperti biasa, WD seperti requestan para teman-teman, WD para teman-teman. Yaitu requestan apa ya? Requestan suruh ini bukan buat video tapi tanpa gombal teman-teman. Jadi banyak banget yang request dan gue pernah nyoba sekali video itu dan ternyata banyak yang request. Jadi kali ini saya ingin mencobanya lagi, mumpung si yang saya pengen saya prank ini apa ya, keadaan online, jadi ya mantap gitu loh Pak. Jadi momennya pas gitu loh Pak. Gue biasanya kalau ngeprank ini lihat sikonnya apakah dia online atau habis online apa enggak. Tapi kalau enggak habis online ya biasanya enggak saya chat sih. Tapi kalau udah online ya langsung kita sikat boy. Oke, tanpa basa-basi langsung boy. Oke teman-teman, sudah saya kirim ya teman-teman, sudah saya cek deh, kirim cek, tapi karena belum dijawab kita tunggu saja boy. Wadidaw wadidaw wadaw. Jadi ya oke, I see. Oke teman-teman, sudah dijawab teman-teman. Iya katanya wadidaw wadidaw wadaw. Jadi apa, emang mantap kalau udah dijawab gini boy. Wow, emang good ya enggak ya enggak ya, emang good gitu boy. Wede sudah iya gini, kita enaknya kita asikat aja boy. Wede mantep deh. Are you stupid or something? Ida, oke kita panggil namanya boy. Biasanya saya seperti itu sebelum memulai apa ya perbincangan yang cukup nikmat. Wede langsung kita apa ya panggil namanya Wede biar mantep ya enggak. Mantep siap. Wow, emang gede. Apa sih tanya anjay, langsung dijawab teman-teman. Apa sih katanya, ya emang sedap ya emang nikmat. Wow enggak ya, wow gitu loh boy. Wede kalau udah dijawab gini enak teman-teman. Wede langsung kita punya lanjut nikmat, lanjut sedap. Kamu sekarang di mana? Wede langsung kita tanya boy, kamu sekarang di mana? Wede biar mantul ya enggak, iya enggak. Wede selanjutnya yaitu tanya, Wede dia sedang di mana gitu loh boy. Wow enggak nih, ya wow gitu boy. I see. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang, dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kos, wedeh, anjay, singkat amat nih pak. Cuma dijawab di kos katanya. Wadidaw, wadidaw, wadaw, wedeh. Tapi yang apa sih ya teman-teman, cuma dijawab kos ya, emang dia mungkin lagi di kos juga. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh be. Pokoknya kita lanjut sedap, lanjut nikmat. Sendirian, Wede. Langsung kita tanya, Boy, apakah dia sendirian atau tidak gitu loh. Topiknya seperti itu. Langkah-langkahnya seperti di mana, setelah itu sama siapa gitu, Boy. Emang guda, emang mantap, emang sedap. Wow enggak? Ya wow. Sama temanku ini katanya, Wede. Langsung dia jawab sama temanku ini, ya emang sedap. Ya emang nikmat, Wede. Sama temannya ternyata, Boy. Wow, Wede pepet terus boy. Berapa orang Wede, langsung kita tanyakan lagi berapa orang Wede, biar kita tambah nikmat gitu loh, biar tambah sedap Wede. Emang mantep dah ya, emang sedap Wede. Wadidaw. What the fuck, cuma dua kok hahaha katanya Wede. Ternyata cuma dua orang nih boy. Anjay, dua orang. I see. Pokoknya kita fevet sedap ya enggak, fevet nikmat. Temanmu itu namanya siapa?
deh, langsung kita tanyakan, tanyakan ya, karena biasanya kalau dia berdua jadi itu biasanya yang satu adalah sahabatnya. Jadi kita kalau mau PDKT ke cewek, jadi kita harus PDKT ke sahabatnya juga gitu loh, biar apa ya, biar dia tahu sukanya apa gitu loh. Emang mantap, itu adalah tipsnya boy. Wow ya, ya wow. Lisa, ini anjay. Lisa namanya boy. Lisa Blackpink mungkin pak. Kocak lah, ya emang kocak. Wede. Oke, jadi mungkin sahabatnya namanya Lisa. Jadi kita harus pintar-pintar seperti ini, cari topik seperti ini, yaitu langkah selanjutnya yaitu tanya teman dekatnya boy. Wede. Good ya nggak? Pancingannya emang good. Tapi kalau nggak ada Lisa, berani nggak? Langsung kita tanya boy. Tapi kalau nggak ada Lisa, Lisa itu tadi katanya sahabatnya. Wede nggak ada katanya sih. Saya prediksi sahabatnya. Apakah berani gitu loh boy. Itu adalah tips selanjutnya biar cat-catannya menarik, menggelitik gitu loh boy. Sendirian ya gak berani lah. Dia langsung jawab jujur boy. Sendirian ya gak berani lah katanya. Wadidaw wadidaw wadaw wede. Emang gue bukan kaleng-kaleng. Anjay. Pokoknya kita fevet-fevet nikmat ya gak. Fevet-fevet sedap. Jadi kamu penakut WKWKWKWK. Wede, langsung kita bercanda-bercanda nikmat ya nggak? Nice. Bercanda-bercanda sedap. Wadidaw wadidaw wadaw. Anjay. Langsung kita kasih apa ya? Komedi-komedi yang cukup menggelitik gitu. Uwow nggak? Ya uwow. Ya kan? Aku cewek katanya. Anjay. Dia langsung alasan. Nah kan aku cewek ya juga sih. Stupid or something. Kalau di kos-kosan sendiri biasanya gimana gitu, boy? Agak gimana? Jadi dia mungkin takut beneran nih, boy. Widih, takut beneran. Ya kali maksud takut dibuat-buat. Widih, langsung kita lanjut aja, boy. Wow enggak? Ya wow. Kamu tadi pulang jam berapa? Tanda tanya. Widih, langsung kita ganti topik. Jadi topik yang membicarakan tadi ngapain gitu. Bukan tadi ngapain. Tadi pulangnya jam berapa gitu loh boy. Itu adalah topik yang cukup menurut saya cukup enak dibahas teman-teman. Widih, enak dibahas. Enggak sih. Pokoknya bagus buat PDKT gitu loh boy. Wow enggak? Ya wow. Jam 11 sudah pulang katanya. Widih anjay. Jam 11 sudah pulang. Cepet banget pak jam 11. Udah pulang, wadidaw wadidaw wadaw, jadi apa? Anjay, kok bisa jam 11 pulang, boy? Wow, kita tanyakan nih, boy, itu adalah kita bahas topik yang selanjutnya, yang cukup nikmat. Kok jam segitu udah pulang? Ini langsung kita tanya, boy, kenapa jam segitu udah pulang, gitu loh, boy. Gue juga bingung, kenapa jam segitu udah pulang? Wadidaw wadidaw wadaw, jadi apa? Ya, emang sedap, emang nikmat. Cuma satu mapel doang sama emoticon ketawa boy. Anjay. Ternyata cuma satu mapel doang katanya. Wadidaw wadidaw wadaw, jadi apa? Anjay, kok bisa cuma satu mapel nih boy? Uwow gak nih? Ya uwow gitu loh boy. I see, I see. Satu mapel mending gak masuk WKWKWK. Satu mapel mending gak masuk nih boy. Uwow gak nih boy? Ya wow gitu loh boy. Wadidaw wadidaw wadaw wadaw. Emang good ya enggak ya enggak. Ya emang good. Widi 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 wu. Gak apa-apa. Sekalian jalan-jalan di kampus. Sama imatikan ketawa boy. Anjay. Kalau udah cewek udah ketawa-ketawa nikmat gini boy. Widi ketawa-ketawa nikmat. Ketawa-ketawa sedap seperti ini. Jadi kita enak gitu loh boy. Widi enak. Dicat juga enak-enak sedap. Enak-enak nikmat. Widih. Emang mantul ya. Ya emang mantul gitu boy. Iya mama santai aja. WKWKWK. Widih. Langsung kita coba panggil mama. Langsung gimana reaksi dia gitu loh boy. Widih. Saya pengen lihat reaksi dia. Anjir gue malah ketawa sendiri nih boy. Wow enggak? Ya wow. Nice. Kok panggil aku mama? Tanda tanya dua boy. Anjay. Langsung dia khawatir. Anjay khawatir.
kok panggil aku mama katanya. Widih, karena dia sudah terjebak gitu. Sudah terjebak, terjebak sedap, terjebak, terjebak nikmat. Nih deh. Oke, oke. Langsung kita lanjut, boy. Kan kamu duluan panggil aku papa. WK, WK, WK anjay. Ya emang benar gitu loh, boy. Ya emang benar, emang sedap, emang nikmat. Anjay, anjay. Makin gembira nih, boy. Makin sedap, makin nikmat. Wadidaw, wadidaw, wadaw. Maksudnya bukan itu ya. Sampai tiba-tiba ketawa. Wadidaw, wadidaw, wadaw. Dia langsung ketawa-ketawa, boy. Ketawa-ketawa, sedap ini. Ya seperti ini. Wadidaw, cara mudah bikin ketawa wanita ya seperti ini, boy. Mandel yang gaya-gayain. Iya, enggak. Ya emang mantul. Emang sadap. Sadap, sedap. Kalau aku enggak marah kok kamu panggil papa. Wadidaw, anjay. Ya emang sedap. Ya emang nikmat, aku ya gak apa-apa kalau panggil papa, anjir. Pede sekali, boy, ya kita harus pede. Jadi cowok itu juga harus pede-pede sedap, ya gak pede-pede nikmat. Aku juga gak marah dipanggil mama, sampai matikan ketawa. Waduh. Anjay, baru chat-chat, wadih, chat-chat. Minim-minim gini, wedeh, panggilannya sudah apa-apa mama nih, boy. Anjir, emang mantep. Tipsnya itu emang dapat gitu, wedeh. Tipsnya emang dapat, emang good. Pokoknya langsung selebel-selebel nikmat, wedeh. Selebel-selebel sedap, anjir. Emang good dah. WK, 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 kita ketawa aja, boy. Langsung kita ganti topik yang cukup menawan, cukup nikmat. Kamu kalau pulang hari apa, wedeh? Langsung kita tanya, boy. Dia kalau pulang itu hari apa gitu loh, boy. Itu adalah biar lebih tahu, lebih akrab juga, boy. Sabtu sore aja, nanya Wede. Dia langsung jawab Sabtu sore aja. Ya emang sedap, ya emang mantap, emang nikmat. Wow, enggak. Ya wow gitu loh, boy. Anjay. Emang good ya enggak, ya enggak. Iya enggak, Wede. Oke, saya mau punya ide. Pokoknya lanjut terus, boy. Jangan kasih kendor. Balik hari, ini langsung kita tanya, wadih, kita bahas dulu, ya. Sebenarnya kita bahas satu topik ini, wadih, udah banyak banget, ini sampai nanti malam aja nggak habis-habis gitu loh, wadih. Kita tinggal bener-bener cari topik yang cukup menawan, cukup menarik, wadih, itu membuat cewek suka membalas chat kita gitu loh, wadih, uang nggak? Ya uang. Senin pagi udah cus katanya. Jadi mungkin maksud dia Senin pagi udah dari rumah langsung ke kampus. Maksudnya gitu. Mungkin sih, boy. Tapi yang gak tahu juga mungkin seperti itu, boy. Karena ya saya belum begitu apa ya? Belum begitu dekat sekali, jadi belum tahu seluk-beluknya, anjay. Masanya, boy, seluk-beluk. Oke, guys, ya lanjut terus, boy. Perjalanannya berapa menit? Nah, ini langsung kita tanya karena dia baliknya hari apa. Setelah itu kita tanya perjalanannya berapa menit gitu. Baik, kita harus pintar-pintar cari topik. Satu jaman kok, Wendy. Ya langsung jawab satu jaman kok. Wadidaw, wadidaw, wadaw. Ya emang mantap. Ya emang sedap. Waduh, satu jaman. I see, I see. Pokoknya kita fevet-fevet nikmat ya enggak? Fevet-fevet sedap. Uang enggak? Ya uang gitu loh, Bay. Anjay. Kok lama? Enggak 30 menit. Widih. Anjay, kok lama enggak 30 menit? Nice. Anjay, kita bercanda-bercanda nikmat loh ini. Bercanda-bercanda sedap. Biar dia juga seneng gitu loh, Bay. Juga gembira. Widih, jadi apa? Emang mantap. Emang gue pembalap katanya. Anjir. Dia langsung jawab, emang gue pembalap katanya, boy. Ya emang sedap, emang mantap ini. Gitu aja cewek sebenarnya udah ketawa, boy. Wadidaw, jadi apa? Wadidaw, wadidaw, mantap. Wadidaw, wadidaw, sedap. Uang gak nih? Ya uang, wede. I see, I see. Kata orang lebih cepat lebih baik. Wede.
langsung kita candain lagi, Bay. Wih, kata orang lebih cepat lebih baik. Uang gak nih? Ya uang gitu loh, Bay. Emang mantep gitu loh, Bay. Kita pepet-pepet, sudah pepet-pepet nikmat, Bay. Uang gak nih? Ya uang. Ya, tapi kalau naik motor hati-hati ya kan. Widih, dia langsung menasehati. Kalau naik motor hati-hati, ya benar juga sih hati-hati. Ya emang sedap, emang mantap, emang the best. I see. Pokoknya kita fefet-fefet nikmat, fefet-fefet sedap. Are you stupid or something? Iya, yang penting selamat. Widih. Langsung kita mempertebal kalimat dia dan mendukung gitu loh, anjay. Ya mendukung biar dia seneng, biar dia gembira. Wadidaw, 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 wadidaw. Emang good, mantap. Ya harus gitu dong katanya. Iya harus gitu dong. Ya emang sedap, ya emang nikmat. Ya harus gitu, wadidaw. Jadi emang good, bukan kaleng-kaleng. Wow. Ya mungkin itu dulu teman-teman, cacetan apa ya nih, cacetan mungkin ya seperti ini biasanya saya cacetannya. Biasanya saya gak video seperti ini karena banyak yang request, jadi malah saya video buatkan konten gitu. Ya seperti itulah cacetan, kita harus pintar-pintar cari topik. Mungkin buat kalian yang suka, malah suka video seperti ini, silahkan like video ini ya teman-teman. Jadi kalau like-nya video ini banyak, otomatis saya akan membuat video seperti ini selanjutnya. Dan silahkan komen di bawah biar mempertebal videonya ini teman-teman. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe, selalu dukung channel ini. Dan yang terakhir jangan lupa untuk doakan channel ini agar berkembang besar, agar naik terus teman-teman, agar jutaan subscribe dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.